Hai guys, selamat pagi dan salam dari HC Channel. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada rentang harga yang sama, komputer PC akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer laptop. Namun, laptop memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah mobilitasnya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, orang yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi, laptop merupakan pilihan yang tepat bagi mereka untuk menunjang aktivitas mereka. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menunjukkan kinerja dari salah satu laptop besutan Asus di dalam menjalankan aplikasi Lumion 10 melalui uji benchmark. Laptop yang saya gunakan di dalam pengujian ini adalah laptop Asus tipe gaming, yaitu G531GT dengan spesifikasi CPU Intel i7-9750, VGA GTX 1650 dengan VRAM 4 GB dan RAM 32 GB. Sebagai informasi, di dalam pengujian ini saya menggunakan daya dari listrik PLN dengan settingan kipas turbo. Mari kita mencoba menguji. Sebelumnya kita akan coba setting dulu kualitas. Kita pakai bintang 4, patah kanan, dan editor resolusi 100%. Nah, kita benchmark berapa nilainya, kita tunggu. Kita akan coba benchmark sebanyak 3 kali untuk meyakinkan hasilnya. Yang kedua, dan yang ketiga. Nah, kita sama-sama melihat CPU Intel i7-9750H ini memiliki skor di atas nilai yang direkomendasikan oleh aplikasi. Sedangkan VGA-nya, yaitu GTX 1650 dengan VRAM 4 GB, memiliki skor di bawah rekomendasi dari Lumion 10. Namun, masih berada di atas nilai minimalnya. Masih oke lah untuk pekerjaan-pekerjaan ringan. Di sini saya menggunakan RAM 32 GB yang tentu saja nilainya ini di atas rekomendasi. Oke, begitu saja dari saya. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman dalam memilih laptop yang tepat sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Sampai bertemu lagi.